Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. Wa may yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah tuan-tuan, bertemu lagi kita dalam siri-siri tazkirah online kita pada kali ini, yang mana kita akan membacakan beberapa hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang akhir zaman. Akhir zaman yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat. Hadis-hadis yang berstatus sahih. Tanpa kita sedar, tuan-tuan, kita berada di akhir zaman ini. Memang di akhir zaman ini banyak berlaku tanda-tanda alamatus sa'ah berada di hadapan mata kita, sama ada kita sedar atau tidak. Ya, sama ada kita peduli ataupun tidak, alamatus sa'ah itu tetap berjalan. Seperti mana yang disabdakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alamatus sa'ah itu tetap berjalan sama ada kita sedar atau tidak, ataupun sama ada kita ambil tahu atau tidak ambil tahu. Tanda-tanda kiamat tetap berjalan seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan baca satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang alamatus sa'ah di akhir zaman ini. Hadis ini menceritakan tentang tanda-tanda kiamat. Ya, kita bacakan hadisnya. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la takumu sa'ah hatta ta'udul ardul arab murujaw wa anhara. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan terjadi kiamat sehinggalah tanah Arab, yakni yang tandus itu, menjadi lembah yang subur dan dialiri sungai-sungai. Ya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan terjadi kiamat sehinggalah tanah Arab yang tandus itu menjadi lembah yang subur dan dialiri oleh sungai-sungai. Tuan-tuan, saudara-saudari yang dikasih sekalian, tanda hadis Nabi ini, tanda-tanda kiamat yang disebut dalam hadis Nabi ini, kalau kita lihat, ya, di sekitar tanah Arab sekarang memang telah pun berlaku. Bahkan kita telah pun menyaksikan kebenaran sabdaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, yang mana kita banyak melihat tanah Arab yang dahulunya tandus, yang dahulunya kering, kontang, tetapi sekarang telah mulai menghijau. Bahkan tanah Arab sekarang telah dituruni oleh salji. Tuan-tuan yang dikasih sekalian, peristiwa turunnya salji ini telah disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu. Peristiwa turunnya salji di tanah Arab ini yang tandus ini telah disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu. Nampak tuan-tuan, peristiwa itu telah pun terjadi, iaitu di tanah Arab pada tahun 2016 dan juga 2018 telah turun salji di kawasan yang dinamakan Tabuk, daerah Tabuk. Ini amat luar biasa. Bagi mereka, para ahli saintis, mereka mengatakan ini adalah
fenomena alam. Ya, tetapi bagi pandang Islam, ini adalah sesuai dengan tanda-tanda kiamat sugro, yaitu tanda-tanda kiamat kecil. Tanda-tanda kiamat ini ada dua, tuan-tuan. Yang pertama, tanda-tanda kiamat sugro. Dan yang kedua, tanda-tanda kiamat kubro, yaitu alamat-alamat tanda kiamat kecil dan alamat tanda-tanda kiamat besar. Dan tempat, lokasi, daerah turunnya salji ini di tanah Arab adalah kawasan Tabuk. Sedangkan di dalam sejarah, Tabuk ini adalah kawasan yang panas. Ingat tak, tuan-tuan, peristiwa peperangan Tabuk, yaitu satu peperangan yang terakhir di hayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlaku pada tahun 9 Hijrah itu. Para persahabat datang ke Tabuk daripada Madinah dalam keadaan suasana yang sangat panas, jauh dan panas, hinggakan para sahabat meminta kepada Rasulullah, dan para sahabat menyatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kami kepanasan dan kehausan, tetapi dengan izin Allah, dengan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka turunlah hujan yang lebat di kawasan itu. Ini cerita Tabuk. Tabuk satu tempat, satu kawasan yang panas lagi tandus. Tetapi tiba-tiba muncul turunnya salji di tanah Arab, di kawasan yang amat agak-agak mustahil untuk turunnya salji. Inilah tuan-tuan. Memang ia kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi ia adalah tanda-tanda alamatus sa'ah, tanda-tanda kiamat yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disebut dalam hadis yang kita baca tadi. Insaplah, renunglah bahawa dunia ini setiap hari berjalan menuju ke musnahannya. Sama ada kita suka atau tidak, dunia ini sentiasa berpusing menuju ke satu masa hancurnya bumi ini dan alam semesta ini yang dikatakan kiamat itu. Tuan-tuan, benarlah seperti mana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, dan hadis ini adalah hadis sahih riwayat Imam Muslim. Sewaktu turunnya salji itu, orang-orang Arab di tanah Arab merasakan ia satu fenomena yang amat luar biasa. Maka mereka bersukaria, mereka gembira melihat salji yang tak pernah turun di kawasan panas tiba-tiba muncul di kawasan yang dulunya kering kontang, panas terik, dilanda oleh matahari. Tapi akhirnya turun salji. Menyebabkan tanah itu, apabila turun salji, tanah itu menjadi subur dan mengalirlah air-air sungai di situ. Sesuai sekali seperti mana hadis yang kita kebacakan tadi, kita ulang lagi. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sa'ah hatta ta'uda arudul arab murujaw wa anhara. Hadis riwayat Imam Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan terjadi kiamat sehinggalah tanah Arab yang tandus itu menjadi lembah yang subur dan dialiri oleh sungai-sungai. Subhanallah. Benarnya sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada kita ini. Sebagai contohnya, orang yang biasa naik haji, ya, yang biasa naik haji, menunaikan rukun-rukun haji, yang dahulunya Padang Arafah. Padang Arafah di kawasan Makkatul Mukarramah dahulu dikenali sebagai tempat yang tandus, yang tidak ada pokok-pokok, tuan-tuan. Ya, sampai ia digelar seperti suasana di Padang Mahsyar. Tetapi hari ini kita lihat di Padang Arafah telah ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan hijau. Walaupun cantik pada pandangan mata kita, tetapi suasana seperti berada di Padang Mahsyar itu sudah tidak ada terasa lagi. Kenapa tuan-tuan? Kerana orang yang berada di Padang Arafah
ya, duduk wukuf di padang Arafah, mereka memakai kain ihram, ya, dalam suasana menunggu untuk rukun seterusnya, maka mereka berada di padang Arafah. Dan di padang Arafah ke satu ketika dulu, seperti dalam suasana di padang Mahsyar, kerana berjuta, ya, berjuta jemaah haji berada di padang Arafah. Tetapi suasananya telah berubah bila mana padang Arafah telah mula ditumbuhi oleh pokok-pokok, dan pokok-pokok itu membesar dan dapat melindungi para jemaah di padang Arafah. Dah ditumbuhi oleh pokok-pokok, rumput-rumput yang menghijau. Suasana di padang Arafah seperti dahulunya yang tandus kering, ya, sudah tidak kelihatan lagi. Ini tuan-tuan, ya, hadis Nabi ini kebenarannya sudah mula nyata. Di padang Mahsyar itu adalah tempat berhimpunnya seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah jadikan di atas muka bumi ini, bahkan di seluruh alam ini. Termasuklah makhluk yang berkumpul di padang Mahsyar itu ialah selain daripada manusia, iaitu manusia yang lahir sejak Nabi Adam alaihissalam, bermula daripada Nabi Adam hinggalah manusia yang paling akhir sekali, tak tahu siapa, wallahu alam, berkumpul di padang Mahsyar, dan juga makhluk yang Allah jadikan dahulu, ya, hinggalah hari kiamat, makhluk apa semua berkumpul di padang Mahsyar. Termasuklah di kalangan jin, dan juga iblis dan syaitan akan berkumpul bersama-sama manusia besok di padang Mahsyar. Padang Mahsyar ini diceritakan bahawa satu padang yang luas, yang tidak ada tempat berlindung, tidak ada pokok-pokok, tidak ada tanah berlubang, tidak ada gua tempat berteduh, putih seperti warna perak, ya, putih. Nun jauh mata memandang di akhir zaman ini, tuan-tuan. Padang Arafah sudah menjadi padang yang cantik, yang banyak tumbuh-tumbuhan, rumput-rumput menghijau dan pokok-pokok. Subhanallah. Benarlah apa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan terjadi kiamat, kata Nabi, sehinggalah tanah Arab, yakni yang tandus itu, menjadi lembah yang subur dan dialiri oleh sungai-sungai. Ternyata, tuan-tuan, kalau tuan-tuan melihat keadaan sekarang di tanah Arab, memang, ya, tanahnya sudah subur dan ada sungai-sungai yang mengalir, bahkan di satu-satu kawasan itu telah dituruni oleh salji. Subhanallah, ya. Benarlah apa yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah jadikan iktibar kita. Jadikan sebagai pengajaran kita supaya kita dapat menambahkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala di suasana akhir zaman yang kita berada sekarang. Sekian. Yang benar itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah dan silap itu adalah daripada kelemahan hawa nafsu saya sendiri. Aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.